Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kasih Channel pada siang ini, Kasih Channel berada di Kota Tegal untuk meliput kegiatan Muswil Musyawarah Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah yang pada tahun ini muktamar yang ke-48 Muswil berada di Kota Tegal. Sahabat Kasih, ini meluncur di kota untuk mencari tempat karena ada 3 lokasi di tempat penginapannya atau kegiatan Muswil. Yang pertama ada di Hotel Bahari, ini untuk ibu-ibu Aisyah. Kemudian di kegiatan untuk bapak-bapak di Hotel Shangri-La. Kemudian untuk yang lain juga berada di Hotel Karlita ini ya, di Karlita. Ini saat ini Kasih Channel berada di Hotel Karlita untuk istirahat. Ini apa ya? Ini masih mencari lokasi untuk tempat penginapan. Ini masih belum tahu berada di mana. Karena tadi registrasinya berada di SMK Muhammadiyah 1 SMK Mutu ya, di Kota Tegal. Kemudian makan siang di sana, ambil berkah di sana, kemudian baru mencari penginapannya yang telah disediakan oleh panitia. Jadi masih ini menggunakan Google Map ya untuk posisi, karena ya tempatnya belum tahu, sahabat Kasih. Semoga kegiatan Muswil Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah, Musyawarah Muhammadiyah ini berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan di Sabtu paginya nanti di alun-alun untuk mengikuti pembukaan acara bersama. Nih, rekan-rekan yang baru datang, nah cukup jauh ya. Kasih Channel berada di Jepara, Kelet, baru muncul di Tegal. Ya perjalanan kurang lebih 6 jam dari rumah, cukup ya, cukup lelah. Itu masih masih dalam perjalanan ya nih, karena mohon maaf ini goyang-goyang jalannya nggak rata. Ini menelusuri Kota Tegal yang kita tahu. Kita lihat di kanan kirinya, kebetulan suasananya di pagi yang ini pukul 12 ya, cukup cerah sekali ya, di mendungnya biru. Jadi sudah yang sekian minggu diguyur hujan, ini semua sudah terang semuanya. Di semoga nanti juga terang ini untuk acara pembukaan, karena yang kemarin minggu-minggu kemarin hujan siang malam, ini sudah masuk ke yang terang, kita segar. Awan langit di atas juga biru bagus ya, untuk suasananya bagus untuk di siang ini. Kendaraan juga tidak begitu ramai, jadi lancar semuanya. Karena kemarin juga berangkatnya tadi pagi, berangkatnya ya lancar karena lewat tol. Itu sahabat Kasih, ini masih keliling mencari tempat untuk yang pertama nanti untuk ibu-ibu kita kirim. Jadi setelah keluar tol tadi, keluar tol dari Kota Tegal.
Tegal keluar dari tol baru masuk di perkotaan. Kemudian nanti job pertama mengantarkan ibu-ibu untuk turun di Hotel Bahari. Setelah itu dilanjutkan lagi perjalanannya untuk bapak-bapak. Yang pertama nanti apa? Nanti kita mencari dulu untuk sholat Jumat karena waktunya ini udah mepet sekali ya. Udah pukul 12. Untuk mencari masjid yang dekat sini. Tadi ada masjid dekat apa? Setelah Hotel Bahari tadi ada masuk keluar sedikit, kemudian ada Masjid Jami Mubarok tadi ya. Di Mubarok Masjid Barokah. Masjid Jami Barokah ini nanti kita ke sana. Kemudian setelah sholat Jumat selesai, kita menuju ke SMK Muhammadiyah 1 Tegal, atau yang disebut dengan istilah SMK Mutu ya. Itu kegiatannya. Setelah dari SMK Mutu, kemudian meluncur di Hotel Sakila atau Karlita. Demikian Mbah Mur-Mur kasih yang melaporkan. Sampai ketemu nanti di kegiatan untuk pagi ini. Saya melaporkan, saya akan lupa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.